Kecanggihan teknologi cyber pada masa ini membuka ruang kepada dimensi peperangan untuk berbentuk baharu, kata penolong Profesor Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa, Universiti Islam Antarabangsa, ISTAC IIUM, Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Ekstremis menggunakan platform seperti media sosial dan laman web gelap yang lebih efektif dalam menyebarkan propaganda mereka. Bila masuk tahun 2000 dan dia bergerak ke sampai ke hari ini, satu perubahan yang cukup besar dalam dunia militansi menggunakan media. Jadi kalau dulu, dia punya battlefield itu adalah di medan perang sahaja. Maknanya itu adalah the battlefield, the real battlefield adalah di medan perang. Tapi bagi mereka yang the millennials ini, another form of battlefield adalah dalam cyberspace. Dan ini yang saya lihat berlaku. Dan kumpulan seperti ISIS, kumpulan seperti Pageda, kumpulan seperti white extremist, mereka memang menggunakan platform ini untuk menyebarkan. Dan mereka menggunakan platform seperti Twitter, Facebook, banyak lagi platform-platform lain untuk menyebarkan propaganda mereka, kerana bagi mereka cyberspace adalah another form or another dimension of battlefield. Dan mereka memang menggunakan, dan ISIS saya ingat, mereka menggunakan satu doktrin dipanggil jihad al-a'lami, jihad media, ataupun dalam istilah yang dalam istilah media mungkin dipanggil sebagai propaganda. Mereka memahami konsep propaganda dan mereka menggunakan perkara itu dengan sebaik mungkin. Perkara inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Sama, tak kira kumpulan mana, kumpulan yang Islamis ke, yang right wings ke, yang kumpulan-kumpulan yang bersifat ekstremis yang lain ke, mereka memang menggunakan platform ini. Dan bukan itu saja, bukan social media saja, mereka menggunakan dark web untuk berinteraksi. Mereka menggunakan Bitcoin, macam insurrection di Amerika pada 6 Januari lalu, mereka menggunakan dark web dan Bitcoin untuk transferkan. Jadi ini adalah dimensi yang baru dalam dunia violent extremism yang kita perlu lihat.